Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Anar ya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah ageman atau jimatan. Kali ini saya ingin membahas jimatan tali Roma untuk sekian kalinya ya. Namun tali Roma yang kali ini berbeda dengan tali Roma pada umumnya. Mengapa seperti itu? Perhatikan baik-baik. Tali Roma ini bisa bergerak ya. Namun baru kali ini saya menjumpai tali Roma bisa bergerak seperti ini, seperti bulu perindu ya. Nah, maka dari itu, menurut pemahaman saya ingin berbagi paham tentang Anda yang melihat video saya ini tentang pembahasan tali Roma yang bisa bergerak sendiri ya. Saya pribadi itu tidak pernah melihat atau memiliki, mempunyai atau diwejangi tentang tali Roma yang bisa bergerak sendiri seperti ini. Dan kemarin juga ada yang WhatsApp ke saya, subscriber saya ya, itu kontak ke WA saya ya, chat, untuk berbagi paham tentang sebuah pembahasan tali Roma, karena dia katanya membeli tali Roma dengan harga yang cukup mahal ya. Namun saya pribadi di sini saya nggak jualan ya, saya hanya ingin membahas sedikit pembahasan tali Roma ya. Dan orang yang chat ke saya pun dia mengirimkan video tali Roma persis seperti yang ada di video ini. Seperti inilah video yang dikirimkan ya. Ya, seperti ini wujudnya ya. Perhatikan, ini yang dikirimkan lewat chat WhatsApp ya. Perhatikan, nah gerak ya, perlahan ya. Sama persis seperti yang ada di video ini ya. Nah, gerak seperti ini seperti buluh perindu ya, yang bisa bergerak. Namun tali Roma itu menurut saya itu nggak ada yang bisa bergerak seperti ini. Itu menurut pemahaman saya, karena tali Roma itu artinya tali itu pengikat, Roma itu hati, pengikat hati ya, seperti itu. Jadi nggak bergerak seperti ini barangnya ya. Dan jika menemukan tali yang bisa bergerak seperti ini, itu juga terkadang ada, nggak semua ya, ada yang memakai senar yang agak sedikit kaku lalu dilapisi atau diikat, dilapisi apa, benang ya, seperti bola atau apa ya, itu diikatkan di senarnya sampai penuh, sampai nggak kelihatan senarnya ya. Lalu jika diregam, digenggam, lalu ditaruh di meja, atas keramik, atau di atas telapakan tangan ya, telapak tangan ya, itu biasanya langsung ada gerakan ya, gerakan-gerakan seperti ini. Itu nggak cuman senar ya, ada juga jenis tali yang agak sedikit kaku ya. Karena menurut pribadi ya, dalam pembahasan sedikit, pembahasan yang saya sajikan di video ini, menurut pengalaman yang saya tahu, itu nggak ada tali Roma yang bisa bergerak sendiri seperti ini. Dan sampai kemarin yang chat saya itu, saya
Ya nggak kemarin ya, udah agak lama, namun kali ini baru saya sempat membuat atau menjawab, membikinkan sebuah video dalam jawabannya. Itu baru sekarang ini ya. Ya ingin tahu, saya memiliki tali Roma bisa bergerak seperti ini, lalu ini asli atau tidak? Seperti itu, karena tua yang dirasakan katanya kurang atau apa. Saya jawab waktu itu, ya tanyakan kepada si pemilik itu, tadinya beli di mana atau mahar ke siapa, tanya ke orangnya. Kalau saya pribadi sih ditanya seperti itu, menurut saya pribadi, tali Roma yang saya miliki dan saya dapat di alam atau dikasih atau apalah itu nggak ada tali Roma yang bisa bergerak. Biasanya kalau bergerak itu ada campur trik ya, atau bukan tali Roma kalau menurut saya. Perhatikan di video ini ya, ini saya ulang-ulang ya agar lebih jelas ya. Ini bisa bergerak seperti ini ya. Bahkan saya juga pernah membahas batu yang bisa bergerak ya, seperti itu. Namun sudah saya jelaskan di video yang terdahulu, cari saja ya di channel ini. Seperti batu bisa gerak, itu kena sinar, itu sebenarnya ada sensor sinar, ada yang ditaruh di air, batu itu bisa bergerak, memutar seperti ya joget lah, joget batu, seperti joget batu ya, padahal di situ ada sensor air. Nah, seperti itu. Jadi nggak jauh berbeda ya, tali Roma seperti ini, gerak seperti ini, biasanya ada caranya ya. Namun biasanya ada yang pakai senar yang kaku, ada juga tali yang ya dibuat sedemikian rupa ya. Namun bukan dikatakan langsung ini tali Roma yang gerak ini itu, karena ageman tali Roma, jimatan tali Roma itu menurut saya pribadi itu, dan yang saya tahu itu nggak ada yang gerak sebuah jimatan tali Roma. Karena jimat itu atau tali Roma ya, ini untuk ageman bukan kegeman, dan ini menurut kepercayaan masing-masing. Benar seperti apapun, jika keyakinan kita lemah kepada sang pemilik jagat, itu sama saja bohong atau kurang pas ya, selaras ya. Karena nggak cuman kali ini saya membahas tali Roma, saya sudah sering sekali membahas tentang ageman atau jimatan tali Roma. Memang saya pernah membahas jimatan yang bisa gerak ya dalam pembahasan buluh perindu ya. Namun buluh perindu seket bujang yang bisa terkena air, keunikannya itu bisa bergerak. Namun kalau tali Roma yang bisa bergerak seperti ini baru kali ini dan baru-baru muncul tali yang bisa bergerak, dinamakan, dan banyak pula yang percaya, dan ada pula yang beli dengan harga mantap, mengatakan ini tali Roma bergerak, tali Roma lain dari yang lain katanya. Namun kalau menurut saya pribadi, ini bukan tali Roma. Tali Roma itu nggak ada yang bergerak, tali Roma itu ya. Kalau tali bisa bergerak itu macamnya dengan cara yang buat itu, dengan sedemikian rupa keunikan yang dibuat itu, ya mungkin saja ya. Dan ada juga, saya pernah membuat ada juga senar, jenis senar yang ketika digenggam lalu dilepas itu akan menimbulkan gerakan-gerakan juga ada. Dan ada juga senar yang dililit oleh benang atau tali, itu ketika digenggam lalu ditaruh di atas meja atau atas keramik, itu ada gerakan, itu sih ya lumrah ya, karena ada senar atau tali yang kaku ya. Namun itu bukan tali Roma ya. Kalau
Ada yang menganggap ini tali Roma bisa bergerak, ya nggih monggo. Namun kalau menurut saya dalam pembahasan saya pribadi ini bukan tali Roma ya, kalau menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan konten yang saya sajikan ini bisa menghibur, bermanfaat ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jika negatif semua nggak usah diambil. Karena menilai apapun, jangan gerak terlalu cepat, jangan diam terlalu lama, dan ingat, jangan lupa bernafas, karena nafas itu sebagian dari kenikmatan hidup yang tiada tara. Syukurilah apa yang ada untuk menjemput alhamdulillah, syukur-syukur terjemput oleh alhamdulillahnya, yang dimaksud syukur dalam berkah. Ya paling ini, salam damai, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.